already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How? Putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, ay. You'll be fine, ay. Just take your time, ay. Enjoy the climb, ay. Enjoy the grind, ay. You never really know. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Dian Bodikit. Nah, bagi teman-teman nih yang memiliki generasi Alphard tahun 2010. Nah, biasanya tahun 2010 ini startnya dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Intinya adalah yang ANH20 bosen dengan penampilannya seperti itu aja, dan kalian ingin melakukan modifikasi. Cocoknya, pantesnya seperti apa, dan kalian harus saksikan dari penjelasan saya dari awal sampai habis. Jangan diganti channelnya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan yang baru selesai saya kerjakan, yaitu Alphard tahun 2012 seperti ini. Ini sudah penampilannya sudah tidak standar lagi, melainkan penampilannya sudah tahun 2017. Dan hasilnya seperti ini, dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Kalau teman-teman yang suka dengan penampilan seperti ini, spare part-nya dapatnya apa aja? Yang pertama adalah bagian bumper. Nah, ini saya nggak akan bosan lagi menjelaskan kepada teman-teman. Padahal saya setiap kali membuat video, saya selalu menjelaskan spare part apa aja yang dapat. Dan saya akan menjelaskan juga kira-kira ini bisa di-upgrade ke tahun sekarang apa tidak. Jadi otomatis bumper berikut juga dengan aksesorisnya seperti ornamen kroman, cover fog lamp, DRL. Fog lamp pun juga kita kasih dengan yang LED. Nah, selain itu juga grill sudah versi yang tahun sekarang. Dan konsep bumper ini adalah bumper yang CPU. Nah, lalu di bagian samping, karena mobil ini versinya yang ATPM, otomatis sampingnya kita pasangkan dengan versi yang Modelista. Di bagian belakang, nanti saya akan jelaskan juga untuk bagian belakang spare partnya dapatnya apa aja. Tapi, kalau teman-teman suka bertanya kepada saya, "Gan, Om, lampu kok nggak diganti? Kok lampunya masih menggunakan versi yang standar?" Yes, betul. Karena kalau teman-teman yang ingin melakukan versi yang upgrade seperti ini, headlamp masih menggunakan versi yang standar. Bisa nggak diganti headlampnya menjadi versi yang terbaru? Bisa. Kita baru saja merequest ke pabrik untuk mereka melakukan produksi di upgrade menjadi versi yang tahun 2019 yang keluaran dari si Modelista. Nah, spare partnya apa aja? Yang pertama adalah teman-teman harus mengganti di bagian kap mesin. Kap mesin kalian harus ganti, otomatis fender juga diganti, lampu diganti karena menggunakan versi lampu yang sekarang, serta di bagian bumper itu teman-teman harus ganti. Kira-kira ada melakukan pemotongan nggak? Spare part yang saya tawarkan kepada kalian, ini spare partnya tidak melakukan pemotongan bodi sama sekali. Semua kita minta request ke pabrik, itu pemasangannya plug and play. Jadi benar-benar melakukan pemasangannya ini yang nggak ada melakukan perubahan. Dari bracket, baut, semua itu nggak ada perubahan. Memang khusus untuk generasi ANH20 seperti ini. Mau jenis Alphard seperti ini ataupun jenis yang si bagian Velfire.
Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman yang pengen tahu range harganya seperti apa, berapa biayanya, nanti langsung hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Karena saya tidak menjelaskan estimasi harganya berapa, karena saya hanya mereview apa aja saya kerjakan dan spare part apa aja yang baru launching yang kita memiliki. Nah, oke, kita bagian depan kalian sudah jelas ya. Kita lanjut ke bagian belakang yang akan saya jelaskan juga. Yang pergantian ini seperti apa? Yuk kita lihat di bagian belakang. Nah guys, sampingnya ini udah selesai ya. Ini menggunakan samping model Insta, cakep banget karena ada ornamen kromannya supaya mobilnya itu lebih mewah. Nah, ini nih yang bagian belakang nih. Ini bagian belakang semua sudah selesai kita kerjakan. Bumpernya juga cakep. Kalau warna hitam sih memang sangat cocok ya. Sebenarnya nggak hanya warna hitam aja, semua warna khusus untuk kita melakukan modifikasi seperti ini sangatlah bagus dan sangatlah cocok. Saya pun juga lumayan banyak banget kita melakukan pengerjaan. Ini model yang best seller di bengkel kita untuk melakukan pengerjaannya. Jadi kalau misalkan versi yang seperti ini, di bagian bumper belakangnya dia memiliki double knalpot ya, kiri kanan. Selain itu juga dia ada di bagian kroman, ada lampu lembrik, dan juga reflektor juga semua pokoknya dapat. Nah, ini paketan dengan yang sama di bagian depannya seperti itu. Nah, yang pertanyaan lagi yang tadi saya jelaskan kepada teman-teman untuk mengupgrade tahun 2019, belakangnya seperti apa? Jadi, kalau untuk teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean dari tahun seperti ini menjadi versi yang tahun 2019, tadi saya sudah menjelaskan di bagian depan lampu diganti, kap mesin, fender, serta di bagian bumper. Kalau untuk bagian belakang, penampilan bumper masih sama seperti ini. Dan juga lampu kita nggak bisa kita rubah. Karena melakukan perubahan ini lumayan cukup ekstrim. Karena kita selalu melakukan pengerjaan ini yang benar-benar mobilnya ini safety. Jadi nggak ada melakukan pemotongan. Nah, jadi lampu masih sama. Kalau teman-teman ingin melakukan modifikasi seperti yang tahun 2019-nya, at least nggak mungkin sama persis untuk bagian belakang, walaupun teman-teman yang sudah mengeluarkan cross-check lumayan cukup banyak, mobil yang AMH 20 seperti ini ingin dijadikan seperti yang tahun sekarang, itu nggak akan bisa benar-benar 100% mirip. Nah, berarti di bagian depan doang juga nggak terlalu mirip, otomatis. Karena saya selalu bilang kepada teman-teman, saya lebih baik ngomong apa adanya, dan kita lebih baik transparan supaya teman-teman juga nggak kena tipu untuk melakukan modifikasi. Karena kalian sudah mengeluarkan cross-check lumayan cukup besar, tapi hasilnya nggak sesuai yang kalian harapkan. Itu yang saya nggak mau. Nah, jadi bagian belakangnya nggak ada perubahan, masih sama persis. Bumpernya seperti ini. Jadi teman-teman mungkin ingin melakukan modifikasi depannya aja deh, biar kelihatan tahun 2019 yang saya tawarkan tadi. Nah, monggo, nggak masalah. Kalau teman-teman yang suka, tapi bagian belakang nggak bisa melakukan perubahan ya. Kalau kalian lihat di tempat lain bisa melakukan perubahan, itu udah pasti kalian harus melakukan pemotongan. Pemotongan bodi, kalian pasti dipotongin karena lampunya posisi ada di bawah, kalian harus dipindahkan di bagian atas. Lalu kaca juga otomatis kalian harus dikorbankan karena harus melakukan pemotongan. Ini juga sama, kalian harus melakukan pemotongan. Tapi bentuknya pun juga nggak mungkin mirip seperti tahun 2019. Kenapa? Karena kaca ini dia terlalu agak miring. Sedangkan kalau yang tahun 2019, dia lebih lurus. Jadi simetris bodinya itu nggak akan mirip. Nah, teman-teman yang penasaran ingin melakukan modifikasi, jadi saya lebih baik pantesnya seperti apa, bagusnya seperti apa. Kalau saya menyarankan untuk melakukan modifikasi, kita jangan terlalu maksa. Yang kita melakukan modifikasi hanyalah harusnya yang pantas dan enak dilihat gitu. Nah, seperti yang saya kerjakan seperti ini, walaupun lampunya masih menggunakan versi lampu yang lama dari bawaan si mobil, tapi hasilnya pun juga enak dilihat. Jadi nggak ada perubahan sama sekali, pokoknya benar-benar enak kita lihatin. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya. Kalau teman-teman yang ingin melakukan modifikasi, kira-kira bagusnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Oke?
Dan nanti teman-teman lihat juga untuk hasil pengerjaan semuanya seperti apa, dan saya akan menampilkan semuanya dari depan, belakang, semuanya akan saya tampilkan kepada teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang ingin melakukan modifikasi bagusnya seperti apa. Oke, see you guys. About to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How? Putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me. And you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me. No, I ain't lazy. No, but society has me going so crazy. Yo, don't blame me. No, my mind's hazy. Yo, and I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, ay. You'll be fine, ay. Just take your time, ay. Enjoy the climb, ay. Enjoy the grind, ay. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, ay. Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it, ay. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and on the back, yeah. And I will always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down.